Hal dari Anta. Cakep kayak kamu. Ada Novia Nelita dan ada Echa. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Jadi di video kali ini kita mau main werewolf. Udah werewolf. Ada, udah ada yang pernah main belum? Gua pernah di Hago. Sama di Hago. Belum. First banget ya, first karena friends. Bukan anak tongkrongan ya. Tongkrongan gua enggak main. Oh iya, dia mah mainnya genjrengan. Enggak kudu-kudu amat main. Iya. Oh, gue kalau nongkrong nggak pernah main gituan. Lu nggak pernah nongkrong perasaan? Pernah gue kan. Lu nongkrong di mana? Kalau pulang? Iya langsung pulang ya. Iya. Selalu gini. Ada di mana? Itu di kamar. Nggak pernah ngapa-ngapain lu tuh kalau temen lu emang ada di sini. Emang ada. Dia tuh di sini di sana juga nggak punya teman. Di sana gue ada temen aja. Siapa? Banyak. Itu yang kecil-kecil itu. Iya kan? Yang TK. Iya. Hani. Tuh iya anak-anak. Anak SD. Ya udah guys, kita main langsung aja ya. Jadi aku di sini Tuhannya. Di sini yang mainnya. Jadi ada yang namanya Sir. Nah, Sir ini orang baik dan dia tiap malam tuh nerawang. Yaudah gua. Dia apaan sih? Bocah. Masa iya ada mana gua lagi. Nanti lu ketahuan sama werewolf. Pilih, ntar pilih sendiri. Ini ada werewolf, orang jahat yang harus dibunuh. Ini ada villager, orang baik dan dia nggak punya kekuatan. Dia nggak siap, nggak berguna ya. Iya, jadi tugasnya itu Sir sama villager ini harus bunuh werewolf. Gunanya werewolf? Gunanya werewolf itu kan pengen nguasain desanya gitu kan. Oh dia penjahat ceritanya? Iya gitu. Semoga juga jadi werewolf. Jahat ya di sini ya. Udah paling kecil sendiri. Jahat sendiri. Ah, yaudah, cepetan. Yaudah. Kak Novia bangun, Kak. Oh, udah. Yeay. Udah bangun, dah. Mulai dulu. Ya, aku lihat. Ini udah di setting tahu sama kakak kayaknya nih. Iya, sumpah. Kayaknya aku dikasih ya. Iya, ya. Sumpah. Enggak, siapa sih yang menyindir? Apaan sih orang tadi enggak ya? Jelas ya, dia bener. Lu cuma zona aja. Kakak tuh kayak gini nih. Kan tadi kita begini, Sir. Ntar lu di, misalkan lu dikasih. Enggak. Lu dikasih wewe. Terus kan Nopi dikasih Sir. Terus gue dikasih jadi orang baik, apa penduduk desa. Terus lu nih Tuhannya. Nih, dia udah di setting. Kan dia Tuhan, dia yang menyindir. Enggak, jadinya terserah dia loh. Jadinya terserah dia. Enggak, gue mau jadi siapa. Gak usah tarik gue. Emang tadi lu tadi gua milih serius. Milih dia kan lu milih. Lu kan beneran lu milih. Kok lu kan milih? Udah dia kan 3-1 gimana sih? Iya. Iya. Enggak adil anjir. Udah lu mau duluan. Enggak ada, gua udah tekuk ini. Ya. Udah tahu gua jadi apaan. Udah boleh dibuka belum? Ya udah lu jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, dimulai waktunya 2 menit dari sekarang. Lu 3 menit dari sekarang lu adu lu nyari nih siapa werewolf-nya dari lu bertiga. Aduh, gua takut. Gue itu udah lihat merem enggak? Gue udah lihat pagi. Kok lu udah lihat sih gue doang? Udah. Kak, jangan sampai ketahuan. Siapa juga yang bisa lihat? Lu tahu ya? Ih. Apaan sih? Gue enggak tahu. 3 menit dari sekarang. 2 menit aja. 1 menit. Kenapa 2 menit? Nyari di werewolf-nya nih. Dia nih werewolf. Ah? Main tanya-tanyaan. Iya, pertama-tama lu harus analisis. Gerak kulitnya siapa? Mintanya Masa gini? Nanyanya gimana? Jadi wewe? Bukan lah. Ini gue mau jawab sih. Oh, gak boleh jawab? Boleh, terserah lu. Bukan lah. Berarti dia nih. Dia berhubungnya nih, berarti gue udah nuduh dia aja. Ya kan gak boleh ketahuan wewenya, makanya gue. Biasanya tuh orang yang sering nuduh tuh yang itu tahu. Nah ini emang. gue gak nuduh. Tuhan gimana? Tuhan karena kan pagi-pagi. Oh gitu. Kalau pagi-pagi Tuhan gak boleh ikut debat. Tuhan selalu bangun. Oh iya. Pati mainan. Iya. Masa ikut debat Tuhan kan gak boleh. Udah lu sana dulu dah. Ya udah ini gue di sini di kamera. Udah. Kita ngapain sih main Uno aja kali ya? Nah, udah. 1 menit ya mana HP? Tapi gue tahu siapa werewolf. Gue tahu nih dia nih. Gak tau kan? Bener, yaudah dia udah baik. Lu aja deh. Iya. Lu. Tuh gue dulu, gak bisa jawab. Lu
gue harus ngomong apa kalau misalnya gue werewolf gitu? Nah, ini fix banget, fix banget ini udah. Coba berkenan. Udah malam nih. Cepetan. Masih ada waktu 1 menit. 30 detik lagi. Dia udah ini nih, gue udah gak sabar pengen nge-vlog. Udah nih. Ya udah. Pilihannya nge-cheat aja kita. Kalian merem pilih yang menurut kalian werewolf. 1 2 3. Dah, bangun. Bangun jangan. Eca juga nunjuk dia. Eca dipilih 2. Alda enggak ada. Alda gue. Oh ya, Alda satu dia yang enggak ada. Dan pemenangnya adalah werewolf. Namanya juga ini enggak ada gunanya kan, lu orang penduduk biasa. Merem. Nah, ada nih dia nih. Kuenya enggak ada, selebetan we. Iya. Tuhan. Tadi selebetan we gitu. Nih gua diam. Iya, diam. Ya, ngajar dulu, Bang. Lu bilang aja gini kayak waktunya 2 menit. Selebetan gua diskusi. Oh, ya udah waktunya 2 menit buat diskusi. Tegang banget gue yang bawain. Enggak bergerak. Jadi begini teman-teman. Di desa kita ini ada yang namanya werewolf, orang jahat satu, dia menyelinap. Ada ini enggak? Ada pengembala enggak kita? Pengembala apa? Pengembala yang itu ini, kakak kami. Kam. Apa ya. Pengembala? Villager. Pengembala. Iya. Ada. Villagernya siapa? Tunjuk tangan. Gimana ada mau? Oh iya. Gini aja dah, lu orang apa? Baik apa jahat? Tuhan. Gua, lu tahu kan sifat gua? Jahat? Enggak. Di gua dermawan. Dermawan. Dermaga. Dermawannya kenapa? Lu udah berbuat apa sama desa ini? Gua kan enggak tinggal di desa, Kak. Oh, berarti kampung luar. Berarti lu werewolf dong. Kan bukan tinggal di desa sini. Lah, ini apa emang? Desa? Lu juga ada di sini. Tapi kan gua orang baik. Orang desa, gua orang desa sini. Werewolf bisa baik gak? Werewolf enggak? Enggak semua werewolf jahat. Semua werewolf di permainan ini lu jahat. Lu ya werewolfnya ya? Enggak semua werewolf jahat. Lu werewolfnya. Gua kan temenan sama werewolf. Temennya werewolf kan pasti werewolf kan? Oh gitu. Enggak usah lu pada ini gua. Dulu. Lu ya Kanopia. Enggak nih, dia nih. Lu apa? Kanopia biasanya yang cakep. Yang jadi werewolf. Iya sih. Jangan. Emang lu tadi cakep. Iya. Kita enggak boleh terpengaruh sama paras wajahnya. Iya, boleh lah. Lu lah. Dia gue yakin. Tadi dia bilang, "Iyalah, enggak boleh lah." Ya kan dia enggak boleh kalau mau paras. Udah belum nembak? Lu apa enggak? Udah pagi belum? Lu apa? Gue enggak tahu nih Bang. Tuhannya ngasuh. Oh iya nih, udah kali ini. Ntar lu. Oh ya udah, kita tambahan waktu aja. Gua kasih tambahan waktu ya, ini. Baru tuh siapa? Ini sih. Biasanya tuh sebelah kanan gua yang jadi wewe. Gua dong. Ini. Ya kanan gua dia juga. Iya. Kanan dia kan, lu, berarti lu. Kan menurut gua, ya Allah kita semua aja jadi werewolf. Gua siapa ya? Lu apaan kak? Serius? Lu apa? Lu orang baik apa orang jahat? Di gua mah tengah-tengah lah, pasti orang namanya. Gua kan yang di tengah-tengah. Oh iya, enggak kan kita berempat. Iya, kita mah duanya. Lu berarti yang enggak di tengah-tengah. Gua tanya Alda nih. Alda sih. Dia ngecoh kita kan. Iya benar. Dia kayak ngomong terus nih, tuh. Awas ya, gua diem bayar. Tadi gua main enggak ada gini-gini. Enggak, karena biasanya nih kan ini udah GG. Oh, udah GG doi. Biasanya nih werewolf nih ngomong senior. Terus. Dia dong, dia ngomong terus. Enggak. Lu udah dia kan. Enggak, dia panik. Dari mana panik? Bukannya panik lo geter banget. Gua enggak geter. Loh, enggak panik. Gua enggak geter ya. Biasanya kalau orang di fitnah tuh begeter, dia deg-degan hawanya. Aduh, gua takut. Orang bohong nih sininya nih goyang. Mama, serius ya, itu ada ilmunya. Oh, Tuhan yang bisa tahu lu. Itu kan ada yang ngomong bebas. Biasanya kalau orang bohong ini nih, lubang hidungnya gede-gede. Lu itu kan suka. Oh iya, lu gede. Ah, iyalah gua, udahan aja dah. Enggak lu apa aja. Hah? Udah habis waktunya nih. Lu baik apa jahat? Enggak. Udah, yuk kita yakinin gua lu baik apa jahat.
kakak beradik. Jelas lu. Iya, iya. Kan apa jahat? Dia apaan sih? Udah habis. Kita mah jujur-jujuran aja. Apa jahat aja? Gua bingung nih soalnya. Sebenarnya yang jahat itu dia. Tuhan dia. Bilang jahat parah lu. Enggak. Dia benar. Lu percaya banget sama gua. Betul tadi gua. Gimana gua caranya mempercayain lu gimana? Gua juga pengen dia. Udah habis waktunya. Apa fungsi gue jadi Tuhan? Tuhan gak boleh keprak-keprak meja. Kalau gue udah buka kacamata, gue udah pengen tidur berarti. Dia udah malam. Oh. Cepetan. Udah malam. Lu berarti werewolf bukan? Iya. Udah malam. Kalau werewolf itu nggak tidur waktu malam. Gue pengen tidur, ini udah buka kacamata. Oh iya bener ya? Berarti dia. Iya. Dia lu percaya banget sih. Masa? Lu gimana kak? Biasanya kalau werewolf diem diem aja lu. Karena gua orang baik. Sabar, lu apa? Jahatin gua orang baik ini jahat. Udah nih, orang waktunya udah habis. Nah udah 10 menit. Enggak dia gua yakin banget. Dia, lu gak percaya sama gua. Udah lah kita tunjuk aja yuk. Kita tunjuk aja. Udah lu jangan ngajak-ngajak orang lu. Coba kita kesana. Gua pengen nunjuk siapa baik nih soalnya. Lu ngajak merem dulu. Udah gak usah ngikutin dia. Siapa? Dia lah. Tetangga sebelah kanan. Ah, anjir. Lu tadi aja. Tadi aja. Lu tetangga sebelah kanan. Maksudnya terus kita gini sih. Gini. Siapa yang jadi werewolf-nya? Merem, Bran. Udah belum? Lu merem. Udah belum? Dah. Udah tahu semua. Tunjuk. Mana orangnya? Lu nunjuk siapa dah? Tolong kamu kabur. Buka belum? Dah. Pasti dapatnya kartunya kartu jahat gitu. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.